Baik, kembali bersiaran sama kami dalam siaran khas Selamat Pagi Malaysia. Baik penonton, dalam situasi semasa sekarang ini kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19, masih lagi menjadi kebimbangan bahawa wujudnya penularan-penularan berita yang tidak benar, berita palsu di media-media sosial. Jadi ingin saya maklumkan kepada anda bahawa di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Kurungan No. 2 2021, anda boleh didakwa di atas kesalahan menyebarkan maklumat yang tidak benar, maklumat yang palsu berkaitan COVID-19 dan juga proklamasi darurat. Jadi, sekiranya anda ingin mengetahui kesahihan sesuatu maklumat yang disebarkan di media sosial, anda boleh terus saja ke laman sesawang sebenarnya.my. Bukan semuanya benar di internet, tidak pasti, jangan kongsi. Antara yang menjadi perhatian kita pada ketika ini adalah dakwaan mesej kononnya Kerajaan Selangor melancarkan 500,000 vaksin Sinovac tambahan adalah tidak benar. Menurut kenyataan media pejabat Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor, pihak jabatan menegaskan bahawa mesej tular tersebut adalah palsu dan tidak benar. Seterusnya, kita ingin kongsikan kepada anda satu lagi perkara yang tular baru-baru ini adalah tiada SOP had masa bagi orang awam yang berada di luar rumah ataupun premis selepas jam 10 malam dikenakan kompaun. Orang awam yang berada di luar rumah atau premis selepas jam 10 malam akan dikenakan kompaun. Menurut Kementerian Dalam Negeri KDN dan Majlis Keselamatan Negara MKN, mesej yang tular ini adalah palsu. Seterusnya, kita lihat juga dakwaan polis marang mengenakan kompaun terhadap individu atau kumpulan yang berada di luar premis melebihi jam 10 malam adalah tidak benar. Ini merupakan satu lagi perkara yang kita perlu faham bahawa setiap informasi, maklumat yang disebarkan tidak semuanya benar. Jadi anda perlu memeriksa kesahihan maklumat tersebut di portal sebenarnya.my. Dan seterusnya, dalam situasi kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada ketika ini, wujud juga scammer yang boleh kita katakan di sini, waspada laman sesawang mirip laman rasmi Bantuan Prihatin Rakyat. Dan ini merupakan satu perkara yang tidak benar. Jadi terus berwaspada terhadap maklumat yang anda terima. Dan kita pada ketika ini perlu menjadikan diri kita sebagai pengguna media sosial yang berhemah. Seterusnya, kami ingin kongsikan selain berkenaan berita-berita palsu, kami ingin kongsikan kepada anda apa yang tular di media sosial. Antaranya di laman Instagram One News Online semalam, satu rakaman video tular di media sosial menunjukkan seorang bapa mendukung anaknya yang maut dipercayai akibat COVID-19. Video ini dirakam di Jalandhar, India, dan menurut Times of India, laporan kesihatan awal menunjukkan mangsa positif COVID-19 dan diberi rawatan namun meninggal dunia. Dan ini situasi yang sangat menduka citakan, dan kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengambil iktibar daripada apa situasi yang berlaku di luar negara, khususnya di India. Kita lihat sistem kesihatan awam di negara India pada ketika ini berada pada tahap yang sangat-sangat membimbangkan, dengan kes kematian yang tinggi, pertambahan kes baharu saban hari semakin meningkat. Dan kita sama-sama berdoa agar situasi COVID-19 di negara kita semakin memulih dan juga bertambah baik dengan usaha sama kita bersama, dengan pematuhan SOP, dan juga kita pertingkatkan kawalan kendiri kita khususnya di tempat awam. Ingat, kita semarakkan balik, kita kembalikan semangat stay at home, duduk di rumah, jangan keluar sekiranya anda tidak mempunyai urusan yang penting. Jadi ini adalah sangat penting untuk kita mengurangkan risiko jangkitan. Seterusnya, ini antara yang tular juga semalam di platform TikTok, bagaimana seorang anak kecil menginginkan hadiah hari jadinya untuk berjumpa ayahnya yang disahkan positif COVID-19 di hospital. Yang video ini anda boleh tonton sendiri di laman sosial TikTok, dan ianya merupakan satu perkara yang sangat hibah, sangat menduka citakan bagaimana kasih sayang seorang anak semata-mata untuk berjumpa dengan ayahnya yang disahkan positif COVID-19. Kita lihat anak kecil yang comel ini mengenakan keseluruhan PPE semata-mata untuk berjumpa ayah yang tersayang. Jadi dalam masa sekarang ini, lindung diri, lindung orang tersayang kita dengan pematuhan SOP
dan juga untuk kita meningkatkan kawalan kendiri kita pada tahap yang tertinggi. Dan juga kami ingin kongsikan kepada anda banyak lagi perkongsian, tetapi banyak lagi yang anda boleh ketahui, antaranya berkenaan pendaftaran vaksinasi COVID-19 dan juga ini daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Pendaftaran imunisasi vaksin COVID-19 boleh dilakukan di Pusat Komuniti Desa PKD di seluruh negara. Anda boleh ke PKD berdekatan untuk mendaftar. Ini salah satu inisiatif yang cukup baik daripada Kementerian Luar Bandar untuk membantu masyarakat di luar bandar juga mendaftar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi jangan lepaskan peluang ini, hadir ke PKD yang berdekatan dengan anda untuk anda menjadi sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang telah mendaftar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Seterusnya kita saksikan pakej yang kami sediakan untuk anda. Saksikan. Juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sama-sama membantu Kementerian Kesihatan menjayakan hari ini bahawa kita ada satu kes, iaitu hari yang bersejarah, iaitu satu kes dilaporkan. Dan kes sifar untuk penularan sempatan. Ingat tak, pada 1 Julai 2020, negara pertama kali mencatat sifar kes COVID-19 tempatan. Saat itu, kita mengimpikan kemenangan. Dari PKP, kita beralih ke PKPB dan PKPP. Namun, tak seindah impian. Bukan senang nak menang rupanya. Ini cerita COVID kita. Bersama saya, Margaret Gambang. Keadaan badan yang tak sihatlah, seperti batu, sakit tekak. Saya dengan anak lelaki saya, kami dua-dua dimasukkan ke sini. Masa itu ada selsema, batuk dengan demam, susah sikit bernafas, makan pun susah, jalan pun susah. Penghujung tahun 2020, kes COVID-19 mula meningkat ke 3 angka. Menjelang tahun 2021, kes meningkat ke 4 angka dan saban hari mencatat kes harian tertinggi. Kita mula menuding jari, kecewa dengan pihak yang alpa. Namun, barisan hadapan tidak mengalah. Tetap menjadi benteng negara. Pusat rawatan bersepadu COVID-19 dibuka beroperasi sekelip mata. Bila tidak cukup tempat untuk pesakit-pesakit, kita telah membina satu struktur baru iaitu Hall E, di mana kita untuk memuatkan 2,000 pesakit, di mana kita terpaksa buat semua daripada keperluan semua adalah dari portal kosong. Maknanya kita kena sediakan keperluan elektrik, keperluan mekanikal, keperluan air, dan juga sebab dia adalah satu struktur yang walaupun sementara, dia adalah satu struktur yang besar, kita perlu mendapat permit daripada pihak berkuasa tempatan untuk membina struktur tersebut, dan juga kita perlu memastikan struktur tersebut adalah kukuh. Dan cabaran kami yang terbesar adalah kita perlu membina, menyiapkan semua keperluan itu dalam tempoh 10 hari, di mana selalunya kalau struktur sebesar ini, dia mengambil masa lebih daripada 14 hari ataupun kadang-kadang 21 hari. Tetapi pada 2.0 ni, bila kita dah ada contoh ataupun template-nya, kita sudah pun belajar dari segi kesilapan, perbaiki segala kekurangan, dan kita dapat menjalankan ataupun membangunkan PKRC 2.0 ini dengan agak mudah. Tapi mudah itu adalah bersama kerjasama dengan NADMA, JKR, Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian engineering, kejuruteraan dan ATM, PDRM bersama-sama dengan kita semua untuk membangunkan satu lagi PKRC 2.0. Penularan COVID-19 masih lagi dalam gelombang ketiga. Jumlah kes masih belum turun ke paras garis dasar. Tetapi kenapa ya? Si kayangan megah melangkaui sempadan. Lalu dinilai rakyat sejagat?
yang rupa-rupanya sedang memenuhi setiap ruang bazar. Ternyata bukan senang nak menang kalau SOP diperkotak-katikkan. Mula itu rasa gemetar juga lah, tapi dengan guideline yang diberikan, ajar cara macam mana nak handle, kita rasa okey sikitlah. Tapi still rasa gemuruh juga lah untuk berdepan dengan pesakit COVID. Apabila negara pertama kali melaksanakan PKP pada 18 Mac 2020, kita hidup dalam suasana norma baharu. Hashtag stay at home, duduk di rumah, kita jaga kita. Dalam kegundahan, kita mampu patuh. Saat ekonomi terhenti, saat alam berehat, saat ada yang kehilangan pekerjaan, saat ada yang terpisah dengan keluarga, kita percaya buktikan dengan kepatuhan tinggi kepada SOP, rangkaian COVID-19 berjaya diputuskan membawa kepada penurunan kes secara mendadak. Dengan ketiadaan saya sebagai ketua rumah di kampung, saya rasa apply to everybody also, dengan ketiadaan saya di rumah, tanggungjawab sebagai seorang ayah dipikul oleh anak. Isteri mengambil tugas suami dan sebagainya lah. Ya. Benda ni walaupun sedih, walaupun sebab, tapi pada saya satu era yang kita tidak pernah rasai sebelum ini. Saya rasa this is the only time yang kita akan rasa negara ditutup sepenuhnya untuk penggerakan. Kelesuan pandemik dikatakan menjadi salah satu faktor peningkatan kes di seluruh dunia. Ya, kita kian lesu, kian alpa, amarah mula membara. SOP dipandang sebelah mata. Hanya mengharapkan vaksin menyelamatkan kita. Vaksin merupakan salah satu daripada senjata kita untuk melawan pandemik ini. So kita masih perlu melakukan segala SOP yang ada sekarang. Tambahan dengan vaksin ini, kita boleh menurunkan kes-kes COVID-19 dengan harapan kita dapat mengeluarkan diri kita daripada pandemik ini dalam masa yang singkat. Laporan Kementerian Kesihatan Malaysia turut menyatakan kelonggaran dalam perintah kawalan pergerakan serta pembukaan pelbagai sektor ekonomi dan pendidikan menyebabkan kes COVID-19 meningkat mendadak. Sejak awal bulan April 2021, Malaysia mencatatkan pertambahan sebanyak 61,984 kes baru dan 235 kes kematian COVID-19 dalam tempoh 4 minggu. Rentetan ini membawa kita kepada pelaksanaan PKP 3.0 di lokasi-lokasi bersasar. Extraordinary times, so we need extraordinary measures. This is not a normalcy whereby we can actually be complacent. So we hope that all the agencies and relevant sectors will follow the guidelines from MKN and no gathering, no large gathering, because that is actually the cause of infection. And we try to avoid the super spreader event. So
So all super spreader events we should not allow to take place at least for now, 2 weeks and 4 weeks. This is a very crucial 2 weeks and 4 weeks for us to contain the infection. We cannot succeed without the collaboration of the people and the rakyat. So we all have to comply with the SOP. Stay at home if possible, because now the cases is very high. If you are infected, come to the hospital. If you do not have ICU bed, we are in trouble. So then we do not want to end like countries. We have to select who will live and who will die. Bukan senang nak menang. Semuanya berbalik kepada peranan kita. Rakyat Marhain, warga Kayangan, ahli politik, mampukah kita menjayakan PKP 3.0? Kita yang tentukan pengakhiran cerita ini. Patuh SOP, norma baharu. Tekad ingkari, bencana menunggu. Bukan senang nak menang sekiranya SOP diperkotak-katikkan. Kita sendiri yang menentukan pengakhirannya. Bagaimana kejayaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini semuanya ditentukan oleh kita, masyarakat Malaysia. Sama ada PKP 3.0 ini akan berjaya ataupun tidak, semuanya bergantung kepada diri kita. Tepuk dada. Tanya diri anda. Jadi, apa yang ingin kita war-warkan kepada anda pada ketika ini adalah untuk terus meningkatkan kawalan kendiri anda, tingkatkan kebersihan diri anda pada tahap yang tertinggi, terus berada di rumah, stay at home. Jangan keluar sekiranya tiada keperluan ataupun urusan yang penting. Dan seperti yang kita sedia maklum, seperti mana pernyataan daripada yang berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham tadi, kita tidak mahu menjadi seperti keadaan di negara luar, di mana kita perlu memilih siapa yang perlu hidup ataupun siapa yang tidak. Dan itu situasi yang perlu kita elakkan, dan kita ingin kongsikan kepada anda bagaimana situasi secara realitinya sekarang ini. Penggunaan katil ICU COVID-19 sekarang ini mencecah 125% di Lembah Kelang. Kadar penggunaan katil ini berada pada tahap kritikal, dan juga Ketua Pengarah Kesihatan berkongsi kadar keseluruhan penggunaan katil ICU pesakit COVID-19 di seluruh negara pula mencecah 74%. Manakala Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kedah, Sarawak, Negeri Sembilan mencatatkan penggunaan katil COVID-19 ICU melebihi 80%. Dan ini realitinya yang perlu kita hadapi pada ketika ini. Dan seterusnya, banyak sebenarnya perkongsian yang akan kami bawakan kepada anda. Tapi terlebih dahulu, kita akan terus saja bersama rakan kita di Continuous. Saksikan. Secara signifikan.